semuanya. Nama saya Asep Wijaya, dikenal dengan M44 AP, pemain support dari Dewa United Ispa. Perkenalkan, nama gue Farjabet, nick in game gue Dewa Kesi, posisi sebagai Dark Slayer Man di Dewa United. Dilihat dari AWC kemarin ya, masih banyak banget kekurangan dari tim kita. Dari early game-nya kita masih lemah, sering kali lepas objektif, nggak mau kontes. Di mid game, late game-nya pengaturan untuk high ground-nya pun masih kurang bagus. Kita selama 3-4 bulan terakhir ini melatih di sisi itu. Pengalaman utama yang kita bisa aplikasiin ketika pas kita dapat di AWC kemarin itu mungkin di mentalnya kali ya, karena kan kita udah mencoba ngelawan tim-tim tier atas luar negeri Indo kan. Mungkin dari sisi mental kita akan lebih dibanding tim lainnya. Pendapat gue dengan adanya tim baru di ASLB Series gak akan berubah jauh perbedaan, dan kita, gue yakin tim kita bakal bisa menang. Untuk sekarang kita lakuin apa yang kita bisa semaksimal mungkin supaya nantinya nggak akan kecolongan lagi di grand final, dan gue yakin kita season ini bisa juara. Siap-siap, kita selama 4 bulan terakhir ini memperbanyak hero pool, memperbanyak strategi kita. Mungkin kita akan lebih fleksibel ketika di ASL nanti. Oke, tentu pastinya target paling dekat itu juara 1 ASL Winter kan. Mungkin setelah kita insya Allah juara 1 ASL, kita coba masuk ke AIC, itu kita akan coba lolos ke playoff nanti. Menurut gue patch 4.0 ini bakal lebih seru, dan kita harus banyak belajar lagi pattern-pattern yang baru, mulai dari Dark Slayer dan lain-lain, supaya kita tidak ketinggalan lagi dengan tim-tim luar lainnya. Untuk para anak Dewa, tetap dukung Dewa United Esport di ASL Winter nanti. Dukungan kalian sangat membantu kami supaya kita tetap semangat dan menjadi juara satu di ASL Winter nanti.